Oke, ini ada tempat istirahat kan? Ada tempat istirahatan, bila teman-teman ingin istirahat di yang melintasi jalur jalan ada mantap loh. Ya, di sebelah kanan juga ada tempat wisata Puncak Pinus ya. Di jalan jalur jalan ya, ada puncak tempat wisata. Cikalong Kulon ya, tempat wisata Puncak Pinus. Pinus Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Wah. Ini jalannya lumayan lah. Jalan ini terpantau lancar, terkendali, jaya teman-teman. Anginnya sepoi-sepoi, ini turun terus, mudun udah terpantau ini, harus balik ya yang menikmati jalur alternatif Jonggol ya, roda 2 maupun roda 4. Pemandangannya kiri kanan tuh, ke kanan kiri ya, jadi panas juga, nggak terlalu panas karena terhalang pepohonan. Kita di depan ini antara perbatasan Kabupaten Cianjur sama Bogor ya, inilah jembatannya. Oke, ini perbatasan. Perbatasan antara Kabupaten Cianjur Bandung, antara Kulon Cikalong Kulon. Oke, sebanyak kali marhaban ya Ramadan ya. Kami kata saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.
hari ya bos. Kita udah memasuki daerah Cariu, pasarnya sebelah kanan. Oke, ya di terpantau ramai lancar ini, harus baliknya bos. Gas, kok. Kita udah nyampe Cariu, Jonggol, Kabupaten Bogor. Aku ajar. Nah, ini pasarnya, ada pasar sayurannya tadi. Ini ada, kalau ke Cariu Kota ke kanan, oke? Ke Cariu Kota belok kanan. Karena kita mau ke kiri ke arah. Ya. Kita mau istirahat dulu bos, sambil ngopi karena lumayan panas bos. Di masjid dekat Cariu. Aman, terkendali. Kita istirahat dulu coy. Kita mencari sesuatu. Oke, kita ngopi dulu.